saya mewakili seluruh tokoh lintas agama Provinsi Papua datang menerima bantuan Bapak Panglima TNI. Saya sebagai tokoh agama menyambut baik kepedulian dan belas kasihan dari beliau. Terima kasih banyak Bapak Panglima. Tuhan memberkatimu selalu dalam tugas. Dan kami, kalau memang Bapak tidak keberatan, bantu lagi kirim. Supaya kami bisa distribusi ke kabupaten kota. Mari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkan belas kasihan untuk hentikan perkembangan penyakit COVID-19. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, Satgas COVID-19 Provinsi Papua ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal Panglima TNI untuk dukungan bagi kami di Provinsi Papua. Apa yang kita dapatkan hari ini sungguh-sungguh betul-betul seperti oase di tengah kekeringan. Kondisi kami memang saat ini kekurangan oksigen. Itu sangat membantu kami untuk bisa menolong semua masyarakat yang saat ini masih kami tangani. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kalau masih ada dukungan kami siap menerima. Dan kami juga bisa mendistribusikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan. Pada siang hari ini, bantuan alat kesehatan dari Bapak Panglima TNI telah hadir di Papua. Ini adalah wujud dari perhatian beliau, wujud perhatian dari Mabes TNI bahwa negara hadir di Papua. Beliau telah berkenan untuk mengirim 50 botol oksigen isi, 50 konsentrator, kemudian ada 150.000 masker dan 1.000 APD yang khusus dikirim ke Papua sebagai bentuk bahwa pemerintah pusat, TNI, Polri selalu memperhatikan Papua dan Papua ada selalu di hati beliau. Jumlah yang ada saat ini memang seperti disampaikan tadi oleh Dr. Silvanus, oleh Bapak Pendeta masih kurang. Tapi harapannya dengan adanya bantuan ini dapat digunakan sebagai penanganan awal sehingga COVID di Papua dapat diatasi lebih dini. Dan harapannya juga kita terus berdoa sehingga pandemi COVID di Papua segera berakhir.